Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darin amin wa qawlu ta'ala allazina atainahumul kitaba yatluunahu haqqa tilawatihi. Dan firman Allah Ta'ala, orang-orang yang telah kami berikan mereka kitab, mereka membaca akan kitab dengan sebenar-benar membacanya. Qala Abdul Razzaq, berkata oleh Abdul Razzaq, an Ma'marin, dari Ma'mar, an Qatadata, dari Qatadah, humul Yahudu wa Nasara, mereka adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa huwa qawlu Abdul Rahman, itulah perkataan Abdul Rahman ibni Zaid ibni Aslama. Itu yang dimaksud, yang diberikan kitab itu orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, menurut pendapat mufassir Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, wakhtarahu Ibnu Jaririn, dan pendapat itu dipilih oleh Ibnu Jarir. Waqala Sa'idun an Qatadata, telah berkata oleh Sa'id dari Qatadah, hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sahabatnya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi para mufassir berbeda pendapat, ya, siapa gerangan yang dikatakan mereka itu. Kami telah berikan mereka kitab, ya. Yang pertama mengatakan itu orang Yahudi, orang Nasrani, itu pendapatnya, ya, Qatadah, ya. Dan juga ada yang berpendapat Sa'id dari Qatadah juga itu adalah sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sepanjang mereka adalah seorang ahli, maka enggak apa-apa. Ya, bagus. Ya. Kalau ahlinya berbicara, pakarnya berbicara, kalau salah, ya, itu masih dihitung benar juga, ya. Karena apa? Karena kalau salah dikasih pahala satu. Pahala apa? Pahala ijtihadnya. Benernya enggak dikasih. Pahala benernya enggak. Tapi dia udah berusaha. Pahalanya satu, pahala ijtihad. Kalau benar dua pahalanya. Nah, pahala benar, pahala ijtihad. Nah, kalau bukan ahlinya berpendapat, maka dia kalau andai kata benar, kebenaran, dan itu enggak boleh, dosa kalau bukan ahlinya. Jadi kalau kita bukan ahlinya, dengarkan saja, biarin yang berbicara yang ahlinya, kita ngikut aja, kita ngikut aja nih, kayak begini kita ngikut aja para mufassir. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata oleh Ibnu Abi Hatim, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Ibrahim bin Musa wa Abdullah bin Imran Al-Asbahani, qala hadatsana Yahya bin Yaman, qala hadatsana Usamah bin Zaid an Abi an Umar bin Al-Khattab yatluna haqqa tilawati, mereka membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar bacanya. Qala idza marra bi dzikril jannati sa'ala Allah al-jannata, apabila ia berlalu dengan menyebutkan surga, maka dia minta kepada Allah akan surga. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, lalu ketika baca ada tentang masalah sebutan surga, nas'aluka Allah al-jannata, kami minta kepada Engkau ya Allah akan surga, minta boleh begitu. Iya. Yeah. Wa idza marra bi dzikrin nar, dan apabila berlalu ia dengan sebutan neraka, ta'awwadza billahi minan nar, maka dia berlindung kepada Allah dari api neraka. Jadi kalau ada sebutkan tentang neraka, minta perlindungan kepada Allah.
A'udzubika minan nar. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari api neraka. Ya. Kalau sebutan tentang kita, tentang apa aja? Tentang anak, Rabbi habli minas solihin. Kita minta sama Allah. Wa qala Abu al-Aliyah, berkata oleh Abu al-Aliyah, qala Ibnu Mas'ud, berkata oleh Ibnu Mas'ud, wallazi nafsi biyadihi inna haqqa tilawatihi ayyuhilla halalahu wa yuharrima haramahu. Berkata oleh Abu al-Aliyah, berkata oleh Ibnu Mas'ud, demi diriku di kekuasaannya, inna haqqa tilawati, sesungguhnya haknya yang sebenar-benar membacanya adalah ayyuhilla halalahu, ia menghalalkan akan halalnya, wa yuharrima haramahu, dan ia mengharamkan akan haramnya, wa yaqra'uhu, dan dia baca akan dia kama anzalallahu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wala yuharriful kalimu an, ya, atau wala yuharriful kalima, boleh begitu ya. Kalau wala yuharriful kalima ya. Kalau wala yuharriful ya, kalimu an mawadihi, dan tidaklah ia, dan tidaklah ia merubah akan kalimat-kalimat itu ya. Wala yuharriful kalimat, kita baca ini aja, apa namanya, minalil fa'il aja, dan tidak merubah ia al kalimat ya. Wala yuharriful kalimat, tidak ia merubah akan kalimat-kalimat itu, an mawadhi'ihi, daripada tempat-tempatnya, wala yata'awwalu minhu syai'an, ya, sama dengan ini, dan dia tidak mentakwil darinya akan sesuatu pun, ala ghairi ta'wili, atas bukan takwilnya. Wa kadza rawahu Abdul Razzaq, dan seperti ini pula Abdul Razzaq meriwayatkan akan dia oleh Imam Abdul Razzaq, an Ma'mar, dari Ma'mar, an Qatadah, dari Qatadah, wa Mansur, dari Mansur bin Mu'tamirin, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Jadi tidak merubah-rubah kalimatnya dari tempat-tempatnya, tidak mentakwilkan atas bukan pentakwilannya. Ya, kalau kita mengikuti doang, Pak, tinggal baca doang, kalau kita mah enak. Wa qala Sudi, berkata oleh Ustaz Sudi, an Abi Malik, dari Abi Malik, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, bi hazil ayati, pada ayat ini. Qala, ia berkata, yuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu, mereka menghalalkan akan halalnya dan mereka mengharamkan akan haramnya. Wala yu'arrifuna an mawadhi'ihi, dan mereka tidak merubah akan dia dari tempat-tempatnya. Ya, ikutin aja apa yang disuruh. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata oleh Abi Hatim, wa ruwiya, telah diriwayatkan an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, nah ya nah dzalika, seumpama demikian. Wa qala Hasan al-Basri, berkata oleh Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan Basri adalah seorang tabi'in terkemuka. Seorang yang pernah ingin melamar Rabi'ah Adawiyah. Imam Hasan Basri, orang yang pernah pengen melamar Rabi'ah Adawiyah. Subhanallah. Kiai mau melamar perempuan. Kiai mau ngelamar perempuan karena lihat kesolehannya, melihat kesolehannya yang hebat. Lalu diajukan pertanyaan oleh Rabi' al-Adawiyah. Sebenarnya beliau enggak mau, tapi beliau enggak mau, beliau nolak, tapi dengan cara halus. Cara halusnya adalah dengan mengajukan pertanyaan. Kalau kamu jawab pertanyaanku ini, empat pertanyaan, maka boleh kau melamar aku. Di antara pertanyaannya, nanti di akhirat ada min ahli syakawa wa min ahli sa'adah. Ada orang ahli syakawa, ada orang ahli sa'adah. Ada orang ahli celaka, ada orang ahli bahagia. Kira-kira aku tempatnya di mana?
Itu Imam Hasan Basri orang pintar, orang sufi terkemuka, orang besar, tabi'in besar. Imam Hasan Basri. Beliau enggak bisa jawab segitu. Tapi orang sekarang bisa itu. Iya. Bisa beraninya. Keberanian doang. Iya, orang sekarang. Aduh ya Allah, ya Rasulullah. Karena orang yang dekat sama Allah enggak berani jawab. Subhanallah. Orang sekarang bisa dijawab, dipakai dalil yang macam-macam dah. Aduh. Masya Allah. Ya. Jadi boleh tuh ngelamar begitu tuh ya. Ya. Udah jadi kiai, ngelamar lihat orang soleh. Dan bukan beliau doang yang ngelamar, banyak kiai-kiai yang lain juga pada ngelamar. Jadi berarti apa? Saking hebatnya tuh Rabi'ul Adawiyah di mata para lelaki, bahkan di mata lelaki istimewa ulama, sampai mau ngelamar walaupun gagal ditolak. Masya Allah. Iya. Ada juga Rabi'ah al-Adawiyah, Rabi'ah al-Misriyah, bukan al-Adawiyah. Rabi'ah juga namanya. Itu kebalikannya. Ngelamar laki-laki. Iya. Melihat ada seorang laki-laki mulia, ilmunya banyak. Iya, kiai. Ya, kalau kita mah di sini, syekh di sana. Iya. Iya. Ngelamar, minta dinikahkan oleh oleh beliau. Ya. Jadi perempuan ini, Rabi'ah ini, bukan Rabi'ul Adawi, bukan, namanya Rabi'ah juga. Minta dinikahkan. Kenapa? Karena dia janda, banyak duitnya. Oh, lagu sekarang mana? Janda yang mana? Macam-macam aja lagu sekarang ya. Allah. Minta dinikahkan, ya. Ini janda, ya, banyak duitnya, ahli ibadah. Jadi ahli ibadah banyak duitnya, nawarkan diri sama kiai yang banyak ilmunya. Kenapa begitu? Sebab kalau umpama tanpa pernikahan bagi duit aja akan menimbulkan fitnah. Ini ada kisahnya di dalam kitab Uqul Wijen, Yakin Semujain. Akhirnya ya kiai itu, syekh itu mau melamarnya, dilamar lah. Akhirnya nikah ya, dan tersalurkan duitnya. Jadi duitnya manfaat. Jadi boleh tuh ada janda kaya gitu ya. Nawarin diri. Iya. Nabi kan begitu juga sama ya Khadijah itu kan. Umurnya kan Masya Allah 40 ya, Nabi 25. Jauh itu. Muzdalifah. Oh, itu lain itu. Artisan. Ini ini ulama, Masya Allah, Masya Allah. Ahli ibadah perempuan menawarkan diri sama kiai yang ahli ilmu. Jadi manfaat semuanya. Seperti Rasul, ya Siti Khadijah, ya Siti Khadijah senang dengan Rasulullah menawarkan, ya, menawarkan diri. Boleh begitu berarti tuh. Jadi perempuan gak usah gengsi gitu ya. Lihat juga lakinya yang mana nih, Masya Allah. Hah? Ya? Iya, Masya Allah. Niatnya akhirat, ya, bukan niat dunia. Kata Hasan Al-Basri, ya'lamuna bi muhkamihi wa yu'minuna bi mutasyabihi. Mereka mengetahui dengan ayat-ayat muhkamnya yang jelas.
dan mereka beriman dengan mutasyabihat yang enggak jelas. Ada Al-Qur'an itu ada dua, muhkam, ada mutasyabih. Wa yakiluna ma ashkala alaihim ila alimi, dan mereka ya menyerahkan dirinya, menyerahkan apa yang muskil atas mereka kepada yang alimnya, kepada yang mengetahui, ulama. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata oleh Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Zur'ata, haddatsana Abu Zur'ata qala haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Ibnu Abi Zaidah qala akhbarana Daud bin Abi Hindin an Ikrimata an Ibn Abbasin fi qawlihi yatlunahu aqwa tilawatihi qala yatba'unahu aqwa tiba'ihi, mereka mengikuti Rasul dengan sebenar-benar mengikutinya. Suma qara'a, kemudian dia baca wal qamara idza talaha, yaqulu, ia berkata ittaba'aha, ia mengikutinya. Demi bulan apabila dia bacakan akan dia, ya. Qala, ia berkata wa ruwiya, telah diriwayatkan an Ikrimah dan Ikrimah wa Mujahidin dan Mujahid wa Abi Razinin Abi Razin wa Ibrahim an-Nakhai nahwu zalika, seumpama demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala Sufyan ats-Tsauri.